Indonesia kesialanmu, bangsa dan kecuranganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel aku ZR Maulana. Yap, sebelumnya saya mewakili rakyat Indonesia memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia atas kejadian penghinaan lagu Indonesia Raya, karena kami rakyat Indonesia sempat berburuk sangka kepada kalian semua. Oke, sebagaimana berita update terakhir dari TV3, pelakunya suspek dari Indonesia. Kita boleh lihat videonya. Suspek utama yang menyunting lirik lagu kebangsaan Indonesia seperti tular di media sosial dan bertujuan menghina negara itu disyaki dilakukan warga Republik berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata video berkenaan bukan dibuat di Malaysia. Beliau berkata maklumat itu diperoleh hasil soal siasat terhadap seorang buruh warga Indonesia berusia lingkungan 40-an di Sabah yang juga salah seorang suspek kes itu. Suspek ditahan di Sabah pada Isnin lepas dan polis menemui petunjuk baru dalam penyiasatan kes berkenaan. Ujarnya, polis sedang menyoal siasat untuk mendapatkan maklumat lanjut pengakuannya siapa yang menyunting video terbabit. Tan Sri Abdul Hamid berkata maklumat itu telah dikongsikan kepada pihak polis Republik Indonesia kerana kedua-dua pihak berkuasa mengambil serius tentang perbuatan berkenaan dan suspek utama akan diketahui dalam masa terdekat. Katanya ada pihak yang tidak bertanggungjawab dan bermotif jahat telah memperlekehkan lagu kebangsaan negara itu. Parodi itu menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan beliau memberi jaminan tindakan drastik telah diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah. Ujarnya sebarang perbuatan atau tindakan yang mengaibkan kehormatan sesebuah negara itu adalah kesalahan yang amat berat. Dahulu satu video dimuat naik di laman YouTube memaparkan lirik lagu Indonesia Raya disunting bagi tujuan menghina Indonesia. Oke teman-teman, dari kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita nggak bisa percaya pemberitaan yang ada di sosial media. Karena sosial media pun banyak banget beredar berita-berita hoax, berita-berita bohong yang nggak jelas sumbernya. Kadang-kadang kita langsung share aja gitu, kalau ada artikel di internet kita share aja gitu ke teman-teman lainnya, padahal kita nggak tahu itu benar atau nggak, kita nggak tahu, kita cuman nge-share aja ya, jadi ladang dosa jariah lah gitu ibaratnya gitu ya. Ya, sekali lagi saya mewakili rakyat Indonesia memohon maaf atas kejadian ini karena kita sempat berburuk sangka kepada rakyat Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukui mabar PUBG.